Bawa yang benar aja. Ini ikannya gede, Pak. Nah, ikan ini bisa dipelihara. Tapi diem aja ya, kelihatan iya, dari sini memang, diem aja. Memang gitu. Nanti ikan ini dipelihara, lama-lama dia bisa beranak. Wah. Kenapa, Pak? Bang, wow. Ada yang mungkin Bapak ingin katakan atau yeah, disimpan di dalam hati? Ada apa, Pak? Saya cuma nggak habis pikir jogetnya keren banget, heboh semua. Iya, makanya okay, saya pilihin, Pak. Ini joget ini udah paling terbaik, Pak. Iya, iya, iya. Ini baterainya bukan sembarang baterai. Iya, iya, iya. Oke, kita kenalan satu-satu. Dami, dari mana Dami? Dari Bekasi. Oke. Okay. Kenapa gemes banget lihat Edric? Kenapa? Ganteng. Dari 100 episode kita pernah ada, ya, baru kali ini dia bilang ganteng. Iya, iya, iya. Begitu ngelihat dari dekat kayak opa-opa Korea ya. Iya, iya, iya. Iya. Ganteng ternyata aslinya. Makasih, Mbak Dami. Sama-sama. Ya. Ini teman-teman apa? Lo, ya suruh Pak. Oh iya, iya, boleh, 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 boleh. Ini siap teman-teman dari mana? Dari Bekasi. Iya, dari teman-teman Bekasi. Apa teman-teman nongkrong? Nongkrong. Oke. Nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Siapa yang inisiatif? Ya, inisiatif. Inisiatif sebenarnya sih dari ini kan. Agnes. Agnes. Oke. Oke. Kalau begitu selamat bermain ya buat Mbak Dami ya. Mbak Nur dari mana, Mbak Nur? Tambun, Bekasi. Tambun. Teman apa ini, Pak Nur? Arisan. Arisan. Ya. Lanjut. Arisan juga. Ya. Rizal dari mana, Rizal? Dari Ciputat, Tangerang. Dari Ciputat. Dan ini teman-teman kuliah atau apa? Teman kuliah. Teman kuliah. Anda rektor? Bukan. Hey. Oh. Mahasiswa dong. Saya dosen. Iya, saya dosen. Soalnya wajahnya kan kelihatan. Saya pikir rektor. Semester berapa sekarang? Semester 1. Oh baru? Tuh Pak, saya pikir udah mau lulus. Iya Pak. Oke, kalau begitu selamat bermain untuk Rizal, Nur dan juga Dami. Oke. Ini sama seperti tadi, ada proses eliminasi dulu untuk menentukan siapa yang beruntung ya. Yang tereliminasi juga sama punya peluang main kembali nanti di babak yang terakhir. Mbak Dami boleh berdirinya samping Mas Rizal. Karena tadi Anda dipilih pertama, jadi nanti boleh pilih duluan. Oke, silakan dibawa masuk. Oke, saya punya 3 gambar. Di sini ada gambar ikan, burung, dan ayam. Kira-kira logonya di mana? Ikan. 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 Rizal? Ayam. Ayam. Oke. Okay. Burung untuk Mbak Nur ya. Di belakang itu ada kertas, tinggal diangkat aja, oke? Okay? 3, 2, 1, tunjukkan kamera. Bu Dami dapat logo Seperti Indonesia. Iya benar, Anda yang main. Telat, ngeliatnya telat. Ya. Rizal dapat 2 juta sementara ini, Nur dapat 2 juta ya. Gambarnya boleh kembalikan ke saya. Terima kasih banyak. Rizal juga terima kasih, boleh kembali ke timnya masing-masing. Yuk, kita bermain bersama Dami dari Bekasi. Seneng ya? Seneng ya? Seneng. Mbak Dami kegiatannya apa kalau di rumah? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ngurus berapa anak? 3. 3? Iya. Alhamdulillah gak kelihatan punya anak 3. Yang gede umur berapa? 15. 15 tahun. Kalau yang paling kecil? Ikan. 6. 6 tahun. Ikan. 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 Ikan.
Nggak pernah saya dengar orang jual ikan hidup. Iya. Teriak-teriak ikan, ikan. Nggak pernah. Nggak pernah. Dia pasti diem aja, either di sekolahan anak SD, di bawah pohon, diem aja. Pak, zaman sekarang kalau nggak ada begitu, nggak ada marketingnya, kagak laku, Pak. Oh. Ikan! Ikan! Sabar, sabar. Bagus-bagus nih. Bagus-bagus lah, Pak. Ini ikannya bukan ikan biasa. Ikannya dari Zimbabwe. Ya, ikan-ikan apa yang cuma ada tiga di dunia? Waduh. Ikan sapu-sapu. Salah. Ikan paus. Salah. Ikan hiu. Salah. Apa dong? Ikan teri. Itu ikan teri dong. Ya. Ikan-ikan apa yang gak bisa berenang? Saya tahu. Apa? Ikan goreng. Salah. Ikan apa? Ikan paus. Ya. Kan di paus. Oh. Nih jualan ikan apa aja nih? Ya kalau sekarang sih lagi zamannya namanya ikan cupang nih, Pak. Mana cupang? Ini cupang. Ada cupang. Kalau cupang nggak bisa dicampur. Ini arwana. Ngerti gak sih sama ikan? Dan ini ikannya bukan ikan-ikan sembarang ikan, Pak. Ini ikan arwana. Arwana mana kecil begini? Ya ini kan masih kecil. Masih bayi, baby arwana. Oh. Baby arwana. Lebih kayak ikan wader ini. Jadi saya sebenarnya pengen jualan makanan ikan, Pak. Lo jual ikannya apa makanannya? Makanannya, Pak. Tapi ikannya kan kurang gitu laku, Pak. Saya agak sebelah sini ya, Pak, takut di... Lah, kalau saya nggak pelihara ikan, ngapain saya beli makanan ikan? Ya, nanti ikan. Kalau Bapak beli makanan ikan, dapat ikannya. Oh. Gitu. Iya. Jadi kebalik. Jadi saya itu sekarang mau menggalakkan bonus gitu, Pak. Hmm. Jadi kalau orang mau beli ikan, nggak mau beli ikan. Nah, mendingan Bapak beli makanan ikannya, saya beli kasih ikannya. Oh. Gitu. Oke, Pak. Ya. Tanyain deh, Pak, sama ibunya mungkin mau beli apa. Ini pacarnya, Pak. Hah? Pacar. Ngawur aja pacar. Apa? Istri saya. Ayo, mana pilihannya? Ya, suruh pilih ya, Pak. Ini ya. Ada makanan ikannya warna-warni, Pak. Patul. Tergantung dari warna ikannya, Pak. Oh, ya. Gitu. Nah, ini ada warnanya, ada yang warna hijau, ada warna biru, warna kuning sama warna merah, Pak. Pilih satu, ini bagian dari permainannya. Kuning, oke, nggak hijau, nggak biru, nggak merah, deal, oke, kuning yang dipilih. Kalau beli makanan yang kuning dapat ikan yang mana? Kalau ikan yang kuning itu dapatnya yang ini, Pak. Ini satu. Wah. Bagus ya? Kenapa? Iya. Ini dapat. Udah mau habis lu baru masuk, ngapain? Saya mau nyari ikan. Nih Pak, ini ikannya kalau yang kuning. Ini bagus sih katanya nih. Ini bagus banget nih. Oh iya. Iya kan? Wah. Gede banget. Makanya saya mah gak bohong. Hmm. Saya orangnya gak bohong. Jadi kalau jualan saya mah yang benar aja. Ini ikannya gede, Pak. Wih. Nah, ikan ini bisa dipelihara. Tapi diem aja ya, kelihatan iya, dari sini memang, diem aja. Memang gitu. Nanti ikan ini dipelihara, lama-lama dia bisa beranak. Hmm. Wah. Gak begitu. Iya, bagus kan? Ikan kan bertelur. Hah? Ikan kan bertelur. Ih, Bapak gak tahu. Ikan paus beranak. Iya. Ngeles aja lu. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau Bapak yang kuning dapetnya ini, Pak. Iya. Ya, oke. Okay. Saya juga mau nyari ikan nih, Pak. Ada gak? Saya mau nyari ikan yang palanya gede, badannya kecil. Mana ada. Ikan apa? Ikan teri pakai helm. Zaman dulu banget ya. Enggak, sebenarnya saya disuruh ibu saya nyari ikan ini, Pak. Ada gak? Wah. Saya lagi gak ada sih sekarang ini sih. Tapi bisa. Bapak nyari ikan yang kayak ikan gini? Ikan yang kayak gini? Oh, gampang. Ada. Nah, itu dia, Pak. Itu dia. Tuh, ikannya lagi ngambang. Tuh, halo. Halo. Tuh. Iya,
bisa kan? Iya. Nih bapak bawa aja kalau gitu pak. Oh yaudah. Nih. Eh. Nih pak, nih bapak bawa aja nih. Oh gak bisa pak, gak usah diangkat. Udah okay. Di sini aja ya. Yaudah. Begitu dong. Belinya di mana itu? Hah? Ntar belinya sama saya. Oh, yaudah. Ya. Maaf. Gitu doang masuknya pak. Saya mau nanya kalau laut kemana pak? Ujung, hah? Belok kiri, hah? Ntar ada perempatan, itu tanya di situ. Oh di sana. Ditanya, nah, di situ ditanya dulu. Oh ya udah. Ya di perempatan ya. Makasih. Oke, makasih. Kesini pak. Kesini, pak. Permisi. Kesini. Ayo dah, mulai main. Di. Tadi yang dipilih makanan ikan yang kuning ya. Ya. Berarti yang merah, biru dan hijau yang nggak dipilih. Kita buka salah satu, ya. Hijau kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Udah Amin gak dipilih sih gagal sudah mendapatkan satu unit motor senilai 19.896.000 rupiah. Isinya ada motor 19 juta di makanan ikan yang ijo. Berapa harganya Mas Heru? 19.896.000 rupiah pak. Silakan dibawa. Mana lautnya nggak ada pak? Pakai motor, agak jauh pak. Matching banget bajunya pak. Oke. Sisa 3 warna mau tetap yang kuning atau pindah ke merah atau pindah ke biru? Tetap kuning, yakin? Insya Allah. Deal? Deal. Deal, oke. Mau makanan ikan kuning atau 7 juta rupiah? Tetap kuning. Yakin? Oke. Gimana kalau 9 juta rupiah? Tetap kuning. Oke. Okay. Gimana kalau 10 juta? Yakin? Insya Allah yakin. Oke. Okay. Kalau 11 juta gimana? Yakin? Insya Allah ya. Oke. Kalau 12 juta gimana? 12 juta. Sudah lanjut. Yakin? Insya Allah. Banyak loh itu. Lanjut. Benar. Oke, gimana kalau 13 juta? Benar. Ya. Jangan buru-buru. Bismillah lanjut. Benar. Nggak diskusi dulu. Lanjut. Oke, 13 juta ditolak. Deal. Deal. 13 juta ditolak oleh Mbak Dam. Oke. Kita buka satu lagi. Yang merah kita buka. Merah isinya adalah 3, 2, 1. Song. Untuk nggak dipilih yang warna merah makanannya karena isinya adalah song. Yang merah isinya song. Sisa 2 kuning dan biru. Tetap kuning. Yakin. Makanan ikan kuning atau ini, silakan dibawa masuk. Motor, bro. Oke, ini harganya 17,1. 17? Mau ini, apa itu? Oke, kalau motor plus 2 juta gimana?
Gimana kalau tambah 1 juta? Bismillah lanjut. Yakin? 20 juta ditolak. Yakin? Gak jadi diambil. Kira-kira isinya apa menurut Mbak Dami? Insya Allah lebih gede. Insya Allah lebih gede, ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Yakin? Yakin. Gimana? Lanjut. Lanjut. Oke. Kalau tambah 2 juta lagi gimana? Yakin? Udah 22 juta. Lanjut. Oke, 25 juta gimana? Yang mana yang mau diambil? Mobil belum keluar. Motor sama 8 juta ditolak ya. Totalnya 25 juta. Gimana? Mana? Kenapa kok nanya sama saya? Tadi kan saya tanya, ngarepin apa di Kuning? Saya kan perlu tahu. Apa? Duit 200 juta. Wah, amin. Tetap Kuning. Yakin? Bismillah ya. Deal. Oke, sekarang kita buka dulu yang biru, baru nanti kita buka yang kuning, ya. Yang biru isinya adalah 3, 2, 1. Sore itu nggak pilih yang biru karena isinya adalah sore. Lalu apa isi yang kuning? Mari kita lihat. Isinya adalah 3, 2, 1. Tiga motor. Anda mendapatkan 3 unit motor sekaligus senilai 47.427.000 rupiah. Wadidaw, 3 motor. Pemainnya mana? Itu. Semuanya dipelukin. Semua disalamin. Selamat Bu Dami, dapat motor 3. Harganya berapa ini? 47.427.000 rupiah. Aduh, namanya sampai pada jatuh ini. Panggilan kepada Agnes. Kacamata apa, Yudi? Yudi. Ya, Yudi, maaf, Yudi. Yudi, suamiku, maaf. Yudi hilang, Pak. Suaminya hilang. Yudi. Yudi, maafin suamiku. Yudi siapa, Yudi? Suamiku. Suaminya di mana? Ya, hah? Ini Kartika ya, lo bener ini gak sih? Bener, dapat 3 motor ntar dibawa pulang. Alhamdulillah ini rezeki, Bu Dami. Selamat. Ini tangisan bahagia. Ya. Iya. Tadi kenapa sama suaminya? Suaminya gak ikut? Iya. Katanya kan gak boleh masuk kalau keluarnya ini. Oh oke, okay. Tadinya kesini. Nganter, oke. Okay. Mau ya. Nyapa suami gak? Mau ngomong apa mungkin sama suami, sama anak. Kan rezeki kalian berdua ini pasti. Ya, terima kasih doanya untuk anak-anakku, untuk suamiku, untuk teman-temanku semua yang mendukung. Ya Allah, terima kasih. Terutama untuk Allah, ya Allah. Terima kasih atas rezekimu ya, untuk super juga terima kasih atas
Amin. Oke, kalau gitu nanti Pak Eko tolong siapin 3 motornya kirim ke Bekasi ke rumahnya Bu Dami ya. Yuk kita caper lagi, cari peserta. Kita muter yuk.